Ya, halo semuanya. Ini adalah video lanjutan di mana saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kolom komentar. Ada yang nanya, saya ikutan ambil KUR 50 juta dan dikenakan asuransi per bulan, bayar asuransi per bulan 250 ribu. Apakah itu wajib? Jawabannya adalah tidak wajib, karena asuransi jiwa yang ditawarkan itu biasa BRI Life dibundling atau di cross-selling. Jadi, jawabannya adalah teman-teman tidak wajib mengikuti asuransi yang per bulan atau unit link dari BRI Life. Kalau mengambil KUR, biasanya sih ada asuransi yang khusus, tapi itu bayarnya sekali doang kalau terjadi resiko meninggal dunia pada si peminjam gitu. Tapi itu pun beda-beda, dengar-dengar sekarang sudah tidak ada lagi KUR model begitu. Jadi kalau meninggal diteruskan ke istri atau anak. Nah, tapi saya juga kurang pasti soal informasi itu. Jadi semoga informasi ini membantu teman-teman. Terima kasih.